Siro Hige Puspa mendapat SS. It's not merely seeing reality, it is touching the truth. Yo, asik, kemarin keren ya, akhirnya teori kita dipakai Bang Winda, tapi gak hoki, tapi Bang Winda ada yang salah, asli, gak sesuai di video. Jadi gini guys, kemarin itu Bang Winda itu dia langsung ke ini ya, ke tempat makan-makan ini. Harusnya bukan gitu, harusnya pertama Bang Winda itu beli dulu yang gratis ini, diambil dulu yang sialnya. Jadi pas sudah gratisnya diambil, nah itu baru ambil ramen-ramennya. Nah harusnya gitu. Kemarin Bang Windahnya itu kan kalau nggak salah langsung ke ini, tapi yang gratisnya nggak diambil dulu guys. Oke, kita ambil ini set. Nah kalau udah kita langsung aja nih nunggu ininya detik ke-7 dan langsung saja kita ambil AC-nya. Boom. Dan kalian bisa lihat kita dapat S langsung. Nah asik loh. Bang Winda gak pakai kemarin, aduh. Bang Windanya langsung ambil gratisnya aja. Nanti kalau aja Bang Winda guys, coba komen apa bikin Bang Winda nonton lagi. Asik, kemarin salah. Oh, kaget loh, kenapa gak ngambil gratisnya dulu, malah langsung ke itu. Jadi ya gak dapat. Ya gak apa-apa ya guys, gak apa-apa. Teori, the real teori guys. Kita lanjut ya, bisa dibilang part 2 nih. Tuh ini udah teori yang lebih jelas nih. Semoga saja Bang Widanya nonton ya teori yang lebih jelas ini. Di gratisnya lupa tuh ya ambil sama Bang Widanya. Ini kita modal 1200 guys. Nah, kita lihat ini modal 1000 gold. Kita bakal coba lagi ya, walaupun sekarang bisa dibilang kita gak bisa lagi nih ambil ramennya. Tapi ya udahlah, kita coba tanpa ramen nih, karena ramennya udah gak ada lagi. Oke, kita ambil login reward dulu nih. Oke, langsung saja pertama kita ambil yang gratis dulu guys. Nah, kalau sudah ngambil yang gratis, kalian langsung saja nih bakal lanjut ke sini nunggu 7 detik. 10, 9, 8, 7. Yes, kalian bisa lihat kita dapat Pirate Robin 32Y langsung. S lagi ya, gua coy. Lanjut ya guys, kita dapat S lagi, panen-panen. Ya, bisa dibilang kenapa jadi saya gacakan sekarang. Rencana sih saya lanjut server baru aja. Udah ketinggalan parah di server ini. Jadi saya rencana buat ngambil di server baru aja guys. Oke, ini kita keluar dulu, baru ambil yang gratis ya. Nah, habis ini kalian tunggu nih, 7 detik lagi. 8, 7. Kalian bisa lihat Siro Hige Puspa mendapat SS. Asli loh, kemarin kenapa jadi Bang Winda nontonnya salah guys. Saya sudah bilang kemarin tuh basicnya diambil dulu guys. Kenapa Bang Winda gak ngambil basicnya? Aduh, harusnya basicnya itu diambil dulu. Aduh bang. Tapi ya udahlah, nih saya sudah nyontohin nih. Moga aja Bang Winda nonton lagi ya guys. Itu gak ditolong, gak diambil basicnya tadi. Oke nih, kita les gacha. Apalagi ya, kita ambil lagi nih. Kalian keluar dulu, lah ambil lagi basic lagi guys. Biasa, kalian ambil basic dulu. Nah, di sini kalian langsung aja oke. Lalu kalian tunggu ininya detik 7 guys. Ingat ya, basic itu diambil. Oke. Dapat lagi di sini kita Sirahoshi. Lumayan lah, gak apa-apa Sirahoshi. Kita keluar lagi, ambil lagi basic. Nah, abis ini kita bakal lanjut gacha yang terakhir yang tengah ya. Asli loh, Siro Hige loh kita dapat ya, SS pertama kita. Oke, 10, 9, 8, 7. Oke, nice stress guys. Ternyata hokinya udah habis ya. Yang pasti kita di sini sudah dapat SS dengan teori detik 7 berhasil. The real Siro Hige ya, bisa dibilang gak clickbait lah. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Tapi di sini spender kita udah kepake ya, ya udahlah. Di sini ya kita harusnya tabung lagi sih, tapi kita kenapa jadi malah ngabisin sekarang. Ya udah ya guys, karena saya mau membalikin hoki Bang Winda kemarin. Aduh, ternyata yang salah harusnya basic dulu, tapi ya udahlah. Oke, sampai jumpa di next video, dan di sini saya sampai jumpa. Terima kasih.